Nah, sekarang sebetulnya kita ingin lebih banyak orang yang kreatif membuat banyak aplikasi gitu ya, aplikasi-aplikasi untuk IoT. Hardware sudah ada, software sudah ada, justru sekarang yang jadi menarik adalah ide-idenya. Jadi kita ingin ngajak orang-orang, ini cara membuatnya adalah seperti ini, ya cara pakai, cara makainya adalah seperti ini, gampang kan? Gitu. Nah, nanti tinggal sekarang Anda mau buat ini jadi mainan apa? Gitu.